kanan ada stiker efek untuk tukang sate. Juga di kursinya juga berwarna hitam. Kenapa dibikin hitam? Karena di sini biar lebih tampak lebih elegan dan juga tidak mudah kotor.
Nah, tadi kan udah dijelasin sama Mbak Titin ya, Mbak, untuk fitur-fitur di Barang Fitur-Fitur Interior, juga di kantor MPU, juga tadi M-nya, untuk di Euro 4-nya, fitur-fiturnya apa aja. Sekarang untuk perawatannya, kita langsung aja tanya-tanya ya, ngomong lebih ahlinya ya. Iya. Bagaimana sih cara perawatan harian dari ini, kantor Euro 4 ini? Kita panggil yuk, Mbak. Ayo, Mas Soni. Halo, nama saya Sony Arnono, mekanik dari Sinar Bedengan Auto Braha. Di sini saya akan menjelaskan perawatan berkala untuk Canter Euro 4. Oke, langsung saja kita menuju unitnya. Sekarang kita sudah berada di kabin Canter Euro 4. Apa sih perbedaannya di kabin Euro 4? Ini perbedaannya pada dashboard ini sudah berwarna hitam. Kemudian sarung jok yang tadinya abu-abu sekarang sudah menjadi hitam, jadi tidak mudah kotor. Kemudian di meter clusternya juga ada perbedaan ini. Pada saat kita kunci kontak on, terdapat dua indikator check engine. Untuk yang warna kuning ini biasanya kerusakan ringan, tapi harus segera meluncur ke dealer. Nah, apabila yang nyala itu check engine warna merah, itu kendaraan harus wajib berhenti dan tidak boleh dioperasikan. Kemudian di Canter Euro 4 ini juga diaplikasikan runner dan juga buzzer. Kendaraan Euro 4 ini sudah dilengkapi tilt telescopic sehingga sang driver itu nyaman untuk memastikan setirnya pada posisi yang dia inginkan. Kemudian di sini masih sama pengecekan untuk oil minyak rem dan oktin, pastikan selalu pada posisi maksimal. Kemudian yang berbeda lagi itu terletak pada pedal gas, sekarang sudah menggunakan ABS. Yang tadinya di Canter Euro 2 belum menggunakan ABS, sekarang sudah berubah menggunakan ABS. Nah, untuk bagian sisi kiri ini masih sama dengan Canter Euro 2. Untuk pengisian air reservoir berada di sini, pastikan selalu air pada posisi maksimal. Nah, pastikan selalu di batas maksimal. Kemudian batas selanjutnya kita cek oli for steering, pastikan di bawah di posisi maksimal. Ini akan ada tandanya min sama max, pastikan di posisi maksimal. Kemudian selesaikan volume radiator, batas operator ini pastikan juga pada posisi volume, dan cara membukanya ini sangat mudah, tinggal kita tarik ini. Kemudian kita buka juga untuk penggantian filter ini per 25.000. Kemudian di sebelah kanan. Nah, untuk bagian sebelah kanan ini terdapat filter udara sama dengan Euro 2 ini, letaknya masih sama,
itu perawatannya sangat mudah, tinggal kita buka saja seperti ini. Dan untuk kita melepas filter udara. Dan untuk filter udara ini, penggantiannya itu lebih lama dibandingkan Euro 2, yaitu per 40.000 km. Jadi intinya ini lebih awet. Dan untuk memasangnya juga sangat mudah, kita tinggal masukkan, kemudian kita pasang. Pada bagian samping kanan mesin pump TB1 ini pastikan selalu kondisi manual itu terpasang sekian. Nah, seperti itu kalau untuk memaksimalkan turbo maksimal. Kemudian setelah itu periksa pelan-pelan apakah ada kotoran atau tidak. Itulah tadi penjelasan tentang perawatan berkala untuk Canter Euro 4. Di sini untuk Canter Euro 4 ada perbedaan pada mesinnya. Yang dulunya menggunakan mesin MAGD34 sekarang sudah berganti menggunakan mesin MAGD21. Di mana mesin MAGD21 ini sudah mengadopsi sistem carbon rail dan juga dilengkapi dengan ECR dan supply pump, dan untuk turbonya sudah menggunakan CCT. Yang paling jadi gak usah ragu lagi nih untuk memesan Canter Euro 4 ini ya Mbak Ari. Oke, benar sekali. Tadi sudah dijelasin semua sama kita, sama mekanik untuk Canter Euro 4, yaitu dimana mesinnya sudah berubah menjadi mesin 4V21, sudah common rail, sudah injeksi, sudah intercooler, semuanya sudah lengkap, sudah irit bahan bakar dan juga ramah lingkungan tentunya. Jangan lupa datang para juragan dimanapun berada, bos-bos datang langsung ke Sinar Belian, ketemu sama kita langsung, sama Ari, sama saya Cici. Dan bagi para juragan yang ingin melakukan servis kendaraannya, langsung datang aja ke Sinar Belian Auto Graha Purwokerto, dan juga dari cabang-cabang kami di sini. Dan untuk ketersediaan spare partnya Euro 4 ini kami sudah ready semua. Jadi nggak perlu khawatir untuk melakukan servis di Sinar Belian Auto Graha. Kenapa Euro 4?